Wujudkan mimpi sholat Jumat di Masjid Istiqlal, Mesut Ozil, masjid yang indah. Dapur berita artis terkini. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Ex-gelandang timnas Jerman Mesut Ozil baru saja menyelesaikan sholat Jumat di Masjid Istiqlal yang terletak di Jakarta Pusat. Pesepak bola 33 tahun itu bahagia karena dapat menuntaskan impiannya, yakni sholat Jumat di Masjid Istiqlal. Mantan pemain Real Madrid itu tiba di Masjid Istiqlal pukul 11.15 waktu Indonesia Barat. Dengan memakai peci warna hitam, sesampainya di sana Mesut Ozil mendapat sambutan hangat. Tidak hanya oleh awak media, Mesut Ozil juga disambut ratusan jamaah sholat Jumat di Masjid Istiqlal. Didampingi Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, Mesut Ozil masuk ke dalam masjid untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Terlihat ia pun sholat di barisan saf depan. Usai sholat, Mesut Ozil pun menyampaikan pesan kepada para jamaah yang hadir. Ia mengaku telah menuntaskan mimpinya, yakni sholat di masjid yang indah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menerima saya di sini, kata Ozil kepada jamaah yang hadir di Masjid Istiqlal. Saya memiliki mimpi untuk ibadah di masjid yang indah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ungkap pemain yang membantu timnas Jerman juara Piala Dunia pada tahun 2014 tersebut. Setelah mengungkapkan hal tersebut, Mesut Ozil pun berjalan keluar dari dalam Masjid Istiqlal menuju pintu VIP. Sekedar informasi, kedatangan Mesut Ozil ke Jakarta dalam rangka kolaborasi bersama Kemenparekraf untuk promosi produk ekonomi kreatif Konkaf Indonesia. Mesut Ozil berada di Indonesia selama 4 hari. Selain melakukan rangkaian agendanya, bintang sepak bola dunia itu memang ingin berkunjung ke Masjid Istiqlal. Selama di Indonesia, Mesut Ozil juga menjajal sejumlah makanan dan minuman khas Indonesia. Beberapa di antaranya jamu, rendang, gado-gado, dan masih banyak lagi.